Alhamdulillah, baik. Lagi latihan nih kayaknya. Gerakin badan, tetap olahraga. Oh iya, doang hari. Oh iya, Kak Jo tau gak kalau tanggal 31 itu ada hari tanpa tembakau sedikit. Temanya itu rokok dan kesehatan paru-paru. Nah, kata dokter nih Kak Jo, kalau orang yang merokok, fungsi paru-parunya itu sudah tidak bekerja dengan baik lagi. Beda sama orang normal seperti kita, apalagi kita yang sering olahraga Kak Jo. Nah, kalau Kak Jo pakai masker 2 ini, tendangan Kak Jo selama 2 menit dijamin tidak lebih banyak daripada Kak Jo melepas masker ini. Enak ngap itu ya? Iya Kak Jo, nah untuk itu aku pengen tantang Kak Jo buat pakai masker ini. Gimana ya, berani? Gimana nih rasanya tadi setelah Kak Jo melakukan gerakan yang berbeda tadi? Berasa banget ya, ternyata ya perputaran CO2 dan CO2-nya itu ya buruk sekali. Kan terlihat perbedaan saat melepas, itu lebih luas untuk bernafas. Iya, enak ya. Betul, jadi terasa lah kita bisa memperingatkan para perokok-perokok untuk hati-hati itu, untuk berhenti. Jadi kalau gitu, yuk kita dukung hari tanpa tembakau sedunia. Nah, kalian boleh tidak coba challenge-nya? Gantian sekarang saya tantang kalian.